Oke, welcome back to my channel, guys. Gimana kabar kalian nih? Baik-baik saja kan? Nah, dalam segmen kali ini kita akan intipin liburannya ala sang kapten, guys. Oh, dan sebelum melanjutkan video, jangan lupa subscribe and comment, guys, biar channel ini terus berkembang. Pokoknya sang kapten dan nyonya akan bikin baper kalian, guys. Kita liatin dan intipin mereka. Cekidot. Oke, belakang-belakangan ini sang kapten dan nyonya pergi bersama Bunda Maya ke Bali. Di sana mereka berlibur bersama keluarga dan momen-momen mesra tercipta antara sang kapten dan nyonya, guys. Cie, tuh lihat kan. Wow, sungguh romantis sekali. Pokoknya bikin baper, guys. Dan bahkan Bunda Maya juga iri dengan kemesraan antara nyonya dan sang kapten, yaitu Durjani, guys. Wah, sangat romantis sekali. Keakraban antara kasih Durjani, yaitu Sabiani, dengan Maya Esnanti dan Irwan Yusi terlihat dalam program kembali di sana sekali, guys. Momen itu terekam dalam tayangan video di YouTube Maya Al-Eldul TV saat berlibur ke Bali. Wah, udah pada PDKT nih. Semoga aja bisa berlanjut, guys. Mereka berlibur ke Bali diketahui menggunakan pesawat jet pribadi, guys. Maya Estiansi sekali-kali tampak menggoda Dul Jelani dan Tisa Biani yang kerap bersama di villa milik Irwan Mursi di Bali. Bahkan di sela-sela perbincangannya, Maya Estianti mengingatkan Tisa dan Dul agar tidak selalu bersama, guys. Susah, Bun. Kalau orang lagi jatuh cinta itu, wah, pengennya selalu dekat. Apalagi lagi anget-angetnya, guys. Benar nggak, netizen? Akan tetapi, kapten dan sang nyonya terus melihatkan kemesraan yang begitu indah dan penuh dengan cinta, guys. Bahkan belakang-belakangan ini sang kapten dan nyonya pergi ke Gunung Bromo, guys. Kita ikutin perjalanan mereka. Check it out. Sesampainya di area Gunung Bromo yang terkenal dengan pemandangan alamnya yang sangat memukau dan sangat alami sekali, guys, Tisa dan Dul Jelani gak canggung-canggung memperlihatkan kemesraan-kemesraan yang begitu romantis. Mereka yang sedang dimabuk asmara sudah nggak ragu lagi mempertontonkan keromantisan mereka ke publik. Pasangan muda yang sedang disorot banyak kalangan ini dan banyak penggemar yang mendukung dan mendoakan atas hubungan mereka. Apalagi keduanya sudah dapat lampu hijau, guys, dari dua keluarga. Semoga langgeng terus ya, kaptenku dan sang nyonya Sabiani. Oke, kita langsung aja lihat foto kemesraan sang kapten dan Sabiani di Bromo. Check it out. Gimana, guys?
komen kalian akan sang kapten dan sang nyonya menunggangi kuda putih sambil menikmati dan mengelilingi area Gunung Bromo yang sangat indah dan terkenal dengan keindahan alamnya yang luar biasa ini, guys. Wow, 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 wow. Sangat romantis sekali, guys. Bikin baper kita nih. Oke, guys, mungkin itu keseruan sang kapten Dul Jailani dan Tisa Biani yang sedang dimabuk cintrong, guys. Candu, candu, dan candu, guys. Buat teman-teman ataupun kalian yang penasaran dengan momen-momen yang romantis dan momen-momen naik gunungnya sang kapten dan Tisa Biani, coba buka di channel YouTube-nya Dul Jailani, guys. Di sana banyak momen-momen romantis tercipta ketika Tisa Biani dan Dul Jailani naik Gunung Bromo. Jangan lupa tetap subscribe dan subscribe channelnya Bailey 7 dan tonton video lengkapnya ketika Dul Jailani dan Tisa Biani naik ke puncak Gunung Bromo. Wah, keseruannya sangat keren sekali. Tercipta momen-momen yang sangat romantis. Jangan lupa ya, tonton dan saksikan. Yaudah, bye-bye.